Kali ni kita nak cerita pasal nasi ayam pula. Resipi ni sebenarnya dia ada patah larang, tapi biarlah kita buat je dulu. Selepas minyak, kita masukkan halia. Kemudian tambahkan air, 2 inci serai bersama ayam yang sudah disembelih. Rebuskan dulu sampai dia lembut. Bila dia dah start masak tu, kita nak keluarkan ayam, lepas tu kita nak letak kat tepi dulu. Part ni sebenarnya rahsia keturunan ayam. Jangan dibuang air rebusan tadi. Simpan separuh untuk sup, separuh lagi gunakan untuk masak nasi. Referkan resipi. Untuk sos pula, kita nak blend tomato, bawang putih, cili, gula, sedikit lemon dan sedikit sos tomato. Kita nak blend semua tu. Dah siap tu, letak juga kat tepi. Tunggu sampai nasi siap and then sedia untuk dihidang. Actually ada orang request nasi ayam madu, tapi aku tak reti. Tapi kalau nak madu, kau PM Fatin.